caption yang saya pun nak baca pun saya rasa menyakitkan hati saya. Hantar gambar khinzir. Tulisan yang saya nak sebut pun saya malu kerana dia melibatkan semua ibu dekat dalam negara dunia. Rasa bodoh macam kau, dia kata. Saya nak jumpa, saya nak tanya dengan dia, adakah tak reti bezakan kami ni binatang dengan manusia? Adakah dia ni tak makan ubat ke? Kepada Azwan Ali, mulut awak ni kena jaga sikit lah. Tak jumpa kita, tak kena penampar pun kira bagus lah. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Go. The posting yang dibuat oleh saya kira dia Azwan Ali lah, tentang apa yang caption yang saya pun nak baca pun saya rasa menyakitkan hati saya, menyedihkan hati, merenyut typical nasty, hantar gambar khinzir, lepas tu bi bayi toyok gelupuh ke bulu nak makan open house ke, siap berpeluk sakan sedang COVID-19 still menggila gitu pui. Lepas tu tulisan yang saya nak sebut pun saya malu kerana dia melibatkan semua ibu dekat dalam negara dunia. Lepas tu bodoh macam kau, dia kata. Sebenarnya tak salah kalau nak kritik, tak salah kalau nak menyatakan pendirian masing-masing. Semua orang ada mulut, semua boleh berhujah, semua boleh menasihati, semua boleh cakap apa dia nak cakap dalam hidup. Tetapi hati-hatilah dengan mulut awak ni. Yang saya kira mungkin orang lain tak nak tegur awak, tapi sebenarnya saya sebenarnya tak nak buat video. Sebenarnya saya nak jumpa. Saya nak jumpa, saya nak tanya dengan dia, adakah tak reti bezakan kami ni binatang dengan manusia? Adakah kami ni terlihat seperti binatang dan tak terlihat seperti manusia? Dan satu-satunya haiwan yang diharamkan dalam Islam, khinzir itu dimakan oleh umat Islam, melainkan darurat yang terlalu darurat, hanya dibenarkan, itu juga digunakan untuk menyatakan kepada kita. Dilemparkan kepada kita. Saya rasa satu benda yang tak masuk akal. Adakah dia ni tak makan ubat ke? Ataupun dia sakit ke? Saya pun tak tahu. Tetapi saya, sebab benda ni dah tular, saya tahu kalau dia nak tumpang kita punya views kat dalam TikTok ke, kat dalam IG ke, kat dalam Facebook ke, datang je lah jumpa dengan kita. And kita tahu cara cari makannya dengan apa ni, sebagai selebriti kita faham. Kadang-kadang dia penghibur dan sebagainya. Tapi ini bukan satu hiburan. Dengan menghina orang, dengan kritikan yang saya kira kesat. And sebenarnya kalau tak jumpa kita, tak kena penampar pun kira bagus lah. Sebab kalau saya pun tak tahulah, ramai orang dah, sahabat saya pun begitu geram. Takkanlah kau tak reti bezakan binatang dengan manusia. Sebab tu saya nak beritahu kepada Azwan Ali, kadang-kadang mulut awak ni kena jaga sikit lah. Tolong jaga kata-kata awak bila berhujah. Oi, memang sial mulut-mulut gampang. Empuk nyawa kau karam, lupuk nyawa kau karam. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!